Habis subuh terbitlah. Bagus sekali. Bun, kita hari ini mau ngapain, Bun? Ngasah gunting. Iya. Jadi kita mau mengasah gunting yang tumpul. Mana tadi itu plastik-plastiknya? Otak siapa yang tumpul kayak gini ya? Ini adalah contoh gunting-gunting sudah tak berguna, ha. Gak bisa dia gunting nih. Caranya. Kita opening dulu ya. Kita opening dulu ya, pemirsa. Oke. Kalau ada gunting-gunting nih ya, tumpul kayak otaknya gampang caranya. Kayak ini. Pertama, minyak. Serah kalian pakai minyak apa aja ya. Minyak lagi mahal sekarang, ibu-ibu. Hilang beredar dari planet bumi Indonesia Raya. Gak tahu kemana. Tapi kakak inilah selalu ada. Tidak langka. Nah, pakein minyak ya. Ini pakai ken-kenan aja. Apa aja yang di rumah kalian. Tisu boleh? Boleh. Kapas boleh? Boleh. Kain boleh? Boleh. Rambut kalian pula juga mau kalian pakai buat gosok gini boleh. Ya. Ini buat lunturin segala dosa-dosa terkutuk kejahanamannya, segala spesies-spesies umat-umat apa ini yang menempel tek kucing di sini. Kita bersihin dulu. Pakai minyak. Ah. Gosok ini ya. Naik turun, naik turun, naik turun gitu kan? Jangan kalian taunya naik turun yang lain aja. Tahu kalian ini naik turunin gunting ya? Bun, boleh duduk ya, Bun ya? Agar saya tidak terlalu tinggi melihat Bunda. Nah, kan kalau pakai minyak tuh lebih gampang bersih ya. Oke. Nah. Semua nih umat-umat terkutuk nih kan turun ya. Nah, ini udah bersih-bersinar sunlight belum? Kalian cuci dulu ya. Cuci yang bersih pakai sabun. Jangan kalian tuh taunya nyabunin yang lain ya. Sabun di rumah dipakai buat apa? Mencuci. Bukan untuk mengocok. Mengocok botol susu bisa tuh pakai sabun. Maka kalian tuh pikirannya tuh jangan tumpul. Asal dikek gunting. Sebentar kecuci dulu ya. Cuci yang bersih. Jangan kalian cuci-cuci yang lain, jangan kalian sabun-sabunin yang lain. Ini judulnya mencuci gunting. Oke. Tuh. Ya kan, Bun? Sampai udah nggak ada lengket-lengket lagi, Bun. Tuh. Oke. Oke, cucok meong. Nah, setelah disabunin tapi nggak dikocok. Oke. Nah, habis itu diapain lagi? Aluminium. Diapain, Bu? Ya, dia aluminium foil, Bu. Ah. Aluminium foil. Jangan kalian pakai buat ngaca, Kalian pakai untuk mengasah gunting. Setelah gunting bersih, kalian gunting nih aluminium foil ya. Ah. Jangan kalian gunting panji manusia aluminium. Ya. Kalian gunting aluminium foil sesungguhnya. Kalian gunting dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Jangan cuma di depan doang, kalian irit-irit gini. Belakangnya juga. Belakangnya juga ya, sayang ya. Tuh, ya kan, ucok butat. Kalian lihat nih, oh. Belakang, depan. Semakin banyak kalian gunting ya, semakin tajam dia. Gunting aja. Semacam kayak kalian tuh mau mencabik-cabik plakor. Hah? Gak bisa gunting kita tuh kalau tumpul ya. Gak bisa gunting titi suami kalian tuh kalau macam-macam. Harus gunting di rumah itu tajam. Sebagai warning, sebagai peringatan ya. Jangan kalau macam-macam. Ini gunting di rumahku tajam. Kayak gitu ya. Jadi sambil tunjukkan nih kayak gini depan suami kalian. Asa. Nah, gunting di rumah tuh selalu tajam. Gak ada. Ini ceritanya gunting di rumahnya tak tajam tuh gak mungkin. Nah, berani main-main gunting. Berani main-main hilang, hah? Ini bisa menggunting kumis, bulu ketiak, bulu kaki, bulu jembi, sampingnya jembi pula. Bisa kugunting, bisa kugunting, bisa. Belajar macam-macam, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gunting-gunting yang tumpul seperti otaknya, gak usah takut, gak usah dibuang. Ini
adalah cara yang ampuh. Oh, kayak gini. Tahu bun? Udah ngerti bun cara ngasah gunting bun? Jangan kalian tuh taunya minta duit dong pak, minta duit dong pak, beli gunting, beli gunting, beli gunting, gunting lagi, gunting lagi, gunting lagi, beli gunting lagi, gunting lagi. Habis itu duitnya buat beli gunting, ha? Oh, belilah ini aluminium foil. Nah, ini adalah ilmu sotoy anti jahanam. Gak ada tisu nih, berminyak muka. Tolong produser. Kameramen. Ya kameramen. Susah kan hidup aku ini dari itu. Ada belek? Tidak. Gigi, oke. Nah, kayak gini nah pemirsa guntingnya. Gunting, ting gunting gunting. Depan suami kalian nih kalau bisa nih. Ting gunting gunting. Biar mereka itu merasa terancam ya. Biar nggak ada kubu kiri, kubu kanan, rumah sini, rumah sana. Pulang ya pulang ke rumah ya. Jangan pulang ke rumah perempuan jahanam. Sengaja kalian gini-gini aja nih depan suami kalian, ha? Biar ngilu itu ya. Ngilu ya, serasa diiris-iris. Nah, kan. Mari kita coba. Gunting apa nih? Pemirsa. Ini ya. Bun, tolong lu bun. Pegang ini ujungnya bun. Yang ini bun. Nah, kan. Oke, masukkan bun. Kelihatan, ha? Gunting. Ha? Ha? Itu caranya. Jadi kalau punya gunting yang apa ini sekiranya tidak tajam, ah, tajam kan? Mungkin titiu suami kalian juga kalau misalnya nggak tajam tumpul, ah, kalian ese-ese aja ini pakai aluminium foil, bukan panji manusia aluminium ya, aluminium foil, oke? Gerah banget ya. Nah kalau netizen itu bertanya ya, ini berapa lama kayak gini? 2000 abad ya, sampai kalian berubah jadi Pai Sucen. Lakuin aja terus, semakin lama itu semakin tajam. Terus aja, terus, terus, terus. Capek, oh tidak ada kata capek itu ya. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Nah, ini jarum itu tumpul, ada dua ya. Satu karena dia longgar, ya. Satu karena dia memang, ya tumpul aja butuh biasa. Nah, kalau longgar kayak mana caranya? Oh, martil lah. Kalian bumbam ya. Kasap ini kayak mana caranya? Di gini. Ke belakang aja kalau gitu ya. Daripada ini studio hancur ya di sini ya. Oke, kita ke belakang aja coba teh. Nah, ininya ya. Ini kan ada engsel ini. Oh. Ya. Ah, jadi dia lebih rapat tuh, lebih mantap dia. Jadi dia enggak kendor. Oh, lagi. Mantap nih, oke? Bun, tolong bun, boleh bun, pegang bun. Siap. Siapkan bun. Nah. Mau apa kalian? Biar macam-macam kalian. Sama gunting ibu-ibu rumah, gunting anti jahanam. Gerah banget sumpah kita. Kita punya lighting loh ini, lampu lighting ini kalian gak lihat. Oke, selesai. Next episode berikutnya kita akan mewarnakan rambut si bunda di belakang kamera ini. Oke, okay? Executor with me.